Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Hari ini, Minggu 14 Juni 2020, kita GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih beribadah secara online. Umat yang dikasihi Yesus, memasuki Minggu kedua bulan lingkungan, tema kita minggu ini adalah diutus menghadirkan tanda langit dan bumi baru. Firman Tuhan akan diambil dari Wahyu 21 ayat 1-8 dan akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pujian berjudul Tuhan Selalu Menolongku akan dibawakan oleh keluarga Bapak Samtoner Tamba. Untuk itu, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada tiga warta yang perlu kami tekankan. Yang pertama, bulan lingkungan. Kita sedang menjalani bulan lingkungan dan memasuki minggu kedua. Eco Challenge berkaitan dengan upaya mengurangi penggunaan listrik, air, dan pengolahan sampah. Jemaat diajak untuk mengikuti challenge tantangan yang ada pada gambar dengan sebaik mungkin. Jemaat akan mendapat sebuah template gambar melalui warta, WhatsApp, atau Instagram GKI Bogor Baru yang dapat diisi dengan cara memberikan lingkaran pada tiap kotak. Lingkaran hanya diberikan pada kotak dengan kegiatan yang telah jemaat lakukan selama minggu ini yang dimulai setelah ibadah hari ini. Template yang telah dilingkari dapat disimpan dan disebarkan ke media sosial yang jemaat miliki seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain dengan hashtag Eco Challenge GKI Boba pada Sabtu 20 Juni 2020. Yang kedua, Persidangan Majelis Jemaat atau PMJ. Persidangan Majelis Jemaat bulan Juni akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 13. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat melalui telepon, SMS, atau WhatsApp paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan PMJ. Yang ketiga, persembahan. Persembahan syukur selama menjalani ibadah online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja saat ibadah sudah normal kembali, atau ditransfer ke rekening bank BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor account 095500399 atas nama GKI Bogor Baru. Demikianlah penekanan warta. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat atau warta elektronik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan pemahamannya atas alam semesta dengan sangat indah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Di hari perhentian ini, selayaknya lah kita bersyukur atas alam semesta yang dianugerahkan Tuhan untuk kita tinggali dan kita pelihara. Marilah umat Tuhan, bersama seluruh alam dan makhluk ciptanya, kita memuliakan Sang Khalik semesta. Seluruh alam tak henti. Seluruh alam tak henti.
Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Tanpa terasa, kita telah memasuki bulan yang ketiga beribadah dari rumah masing-masing. Selama tiga bulan ini, terjadi banyak hal baru yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Melalui tema diutus menghadirkan tanda langit dan bumi baru, kita diajak untuk merefleksikan diri sebagai calon penghuni dunia baru. Walaupun indah, bumi yang kita tinggali ini akan lenyap dan akan digantikan dengan langit dan bumi baru, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 65 ayat 17 yang berbunyi, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Sebagai calon penghuni, dapatkah kita merasakan kehadiran bumi baru itu dalam hidup kita sekarang? Mari kita renungkan sejenak. Seberapa banyak kita telah menghidupi kehidupan di bumi yang baru saat ini? Umat yang dikasihi Tuhan, mengingat kita adalah orang yang berdosa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, betapa kami bersyukur untuk langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan, tempat di mana Engkau tinggal di tengah kami. Kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Namun kami menyadari bahwa hidup kami belum mencerminkan kehidupan umat Allah. Kami tidak mempersilakan Engkau menguasai hidup kami, sehingga kami gagal mewujudkan tanda-tanda langit baru dan bumi baru. Kami adalah orang-orang yang telah Kau selamatkan. Namun seringkali tingkah laku kami tidak mencerminkan calon penghuni bumi baru yang menghadirkan damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk lebih menghayati akan tugas panggilan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Ajar kami memiliki tekad yang kuat sebagai saksi dari tanda-tanda-Mu. Dengarkanlah seruan permohonan kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Bapa di surga, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian Sabda Tuhan Allah. Tuhan Allah, pakai diri hujan, turun rapi, tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya. Rundutnya tandus kebersamu, hidup tanpa Tuhan tiada ketentraman, hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabda yang bagiku belum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami bisa menjalani hidup dalam sukacita dan pengharapan, meskipun keadaan kami tidak selalu mudah atau tidak selalu berjalan seperti yang kami inginkan. Terima kasih kami sudah mendapat pengampunan. Terima kasih kami juga diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca boleh kami mengerti dan bisa kami hidupi hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, Wahyu pasal 21 ayat 1-8, begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dan merenungkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang sulit. Rasanya salah satu yang paling sulit dimengerti dalam kitab suci.
Nah, kesulitan untuk menafsirkan kitab Wahyu itu adalah sesuatu yang wajar, karena banyak sekali bagian dari kitab Wahyu yang ditulis dengan gaya bahasa yang betul-betul tidak mudah dipahami. Ada gambar binatang yang tidak seperti binatang, ada gambar manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Kalau diibaratkan lukisan, kitab Wahyu ini banyak berisi lukisan surrealis. Lukisan-lukisan yang penuh dengan fantasi, imajinasi, dan objeknya kita tidak bisa temui dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara, karena itu ada banyak sekali penafsiran yang terkait dengan kitab Wahyu. Sedikitnya ada dua pendapat umum ketika orang mendekati kitab Wahyu. Orang-orang paham bahwa kitab ini sebetulnya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua berpikir, kitab ini adalah kitab tentang masa depan, kitab tentang akhir zaman, kitab tentang kiamat. Nah, saudara-saudara, penulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Yohanes hidup di tengah-tengah kehidupan umat Kristen yang menjadi kelompok kecil di wilayah Eropa, khususnya Roma, dan pada saat itu Kaisar Roma salah satunya yang kejam adalah Kaisar Nero. Kaisar ini benci sekali kepada umat Kristen dan dia juga memiliki emosi yang tidak stabil. Dia pernah marah-marah sedemikian rupa dan membakar kota Roma, lalu menjadikan orang Kristen itu sasaran dari kemarahannya. Dia mengatakan yang membakar kota Roma adalah orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu dibenci oleh Kaisar, oleh masyarakat, dan keberadaan mereka betul-betul terancam. Nah, ketika Rasul Yohanes berkarya, dia harus menceritakan tentang Kristus dan kuasanya dengan cara yang aman, dengan cara yang bijak, sehingga gambaran-gambaran kitab Wahyu dipakai untuk menjelaskan berita Injil yang Yohanes terima dari Allah. Nah, di dalam pengertian seperti itu, maka kitab Wahyu sebagian memang sudah digenapi di dalam Yesus, tetapi sebagian lagi masih akan digenapi di akhir zaman. Nah, dalam dua pengertian seperti ini, kita mencoba untuk memahami Wahyu 21 ayat 1-8 yang kita baca tadi. Saudara-saudara, ayat 1 dari pasal 21 mulai dengan kesaksian Yohanes yang berkata begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kalau saudara-saudara rajin membaca kitab suci, maka ungkapan langit baru, bumi baru ini ungkapan yang juga ada di dalam kitab Yesaya, khususnya Yesaya pasal yang ke-65. Saudara-saudara membaca di sana, pada saat itu umat Israel mengalami pergumulan karena bangsa-bangsa asing itu bergantian melakukan aksi kekerasan, melakukan penjajahan, melakukan aneksasi, sehingga umat Israel itu hidupnya menderita. Nah, dalam keadaan seperti itu, Nabi Yesaya dipakai Allah untuk mengatakan akan datang langit baru, akan hadir bumi baru. Gambaran tentang langit yang baru dan bumi yang baru berisikan gambaran yang betul-betul membuat umat Israel itu dikuatkan ketika mereka sedang dikuasai oleh pergumulan karena bangsa-bangsa asing yang menjajah mereka. Jadi pada saat itu mereka diberikan pengharapan agar mereka jangan putus asa, agar mereka jangan jatuh pada frustasi, sebab di masa depan, kata Nabi Yesaya, Allah akan memberikan langit baru dan bumi yang baru. Dan itulah yang kemudian dipakai oleh penulis kitab Wahyu, Yohanes,
untuk menjelaskan penglihatan yang dia terima yang berasal dari Allah. Aku melihat langit baru dan bumi baru. Langit pertama dan bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara, dalam ayat kedua, Yohanes mengungkapkan penglihatannya yang menarik. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini gambaran yang mau mengatakan begini. Langit baru dan bumi yang baru itu asalnya dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah. Itu bukan upaya manusia. Itu bukan kemampuan umatnya. Itu semata-mata terjadi karena Allah sendiri yang menurunkan Yerusalem yang baru untuk mereka. Saudara-saudara, Yerusalem itu artinya kota shalom, kota damai. Nah, kalau dikatakan Yerusalem yang baru, kota damai yang baru, ini menjadi semacam kerinduan, pengharapan yang kolektif yang dimiliki oleh semua umat Israel. Mereka merindukan Yerusalem, kota di mana ada bait Allah, kota di mana Allah berkuasa menjadi kota yang damai. Dan kota yang damai itu adalah kota damai yang baru yang berasal dari Allah, bukan karena kemampuan umat Allah. Itu semata-mata karena anugerah yang berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara, secara menarik, penglihatan itu kemudian diikuti dengan penjelasan di dalam ayat kedua begini. Bukan hanya visualisasi tentang Yerusalem yang baru, tetapi juga ada kata-kata. Dalam ayat ketiga dikatakan begini, lalu aku mendengar suara nyaring. Suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah ada di tengah-tengah manusia, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan mereka akan jadi umatnya, dan Allah akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, tidak ada kerinduan yang lebih besar yang dimiliki orang beriman selain mereka merasakan Allah bersama-sama mereka. Saudara-saudara, ingat ketika umat Israel harus berputar-putar 40 tahun lamanya di gurun pasir? Mereka harus menggotong tabut perjanjian yang diyakini sebagai tanda janji Allah untuk mereka, kehadiran Allah untuk mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka bawa, karena mereka ingin selalu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu yang membuat mereka kuat. Ketika kelaparan, ketika kehausan, ketika kepanasan, ketika berhadapan dengan orang Palestina pada saat itu, orang Filistin, mereka merasa karena ada Allah bersama kami, kami bisa melewati segala-galanya dalam hidup ini. Saudara, Yohanes mengatakan bahwa kemah Allah ada bersama-sama mereka, Allah bersama-sama mereka, mereka akan jadi umat Allah, Allah akan menjadi umat mereka. Nah, bagaimana kita memaknai ayat ini? Apakah ini gambaran yang semata-mata tertuju kepada masa depan di akhir zaman? Atau ini juga adalah gambaran yang relevan dengan keadaan mereka yang menderita karena kekejaman Kaisar Roma? Saudara-saudara, jawabnya kedua-duanya. Allah bersama-sama mereka, Allah menjadi Allah mereka, mereka menjadi umat Allah. Karena apa? Karena di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, naik ke surga, lalu mengutus Roh Kudus, mereka betul-betul mengalami bahwa Allah ada, Allah menyertai, Allah menuntun, Allah tidak pernah meninggalkan mereka dalam kesulitan ketika mereka mengalami penganiayaan karena kekejaman Kaisar.
Saudara-saudara, ini berita baik untuk umat pada saat itu. Hidup mereka berat sekali. Masalah mereka besar sekali. Mereka berhadapan dengan bahaya yang bukan hanya kelaparan, tetapi ini soal hidup mati. Ketika mereka ketahuan sebagai simpatisan Kristus, mereka bisa ditangkap, mereka bisa disiksa, mereka bisa dibunuh secara keji. Tetapi apa yang membuat mereka bertahan pada saat itu? Mereka tahu bahwa Allah bersama-sama mereka dan mereka adalah umat Allah. Saudara-saudara, bukankah itu juga keyakinan kita? Keyakinan saya dan saudara-saudara. Kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi karena Kristus berkorban di atas kayu salib, wafat dan bangkit, maka saya dan saudara-saudara sebagai orang berdosa kemudian dilayakkan, diangkat menjadi anak Bapa di surga. Saya dan saudara-saudara yang tidak pantas ini hidupnya kemudian mendapat anugerah untuk disebut sebagai anak untuk Bapa di surga. Oleh Roh-Nya kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Dia adalah orang tua rohani buat saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, keyakinan ini penting sekali untuk kita hayati di tengah-tengah keadaan di mana kita saat ini masih bergumul untuk melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Saya membayangkan kita memang tidak separah umat di zaman Rasul Yohanes. Tetapi saudara-saudara, kita juga sama-sama khawatir, takut nanti kena COVID-19. Karena COVID ini ada yang tidak bisa bekerja, karena COVID ini ada yang betul-betul bergumul dengan rumah tangga dan keluarganya. Nah, dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Allah. Bukan hanya punya, tapi Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai, Allah yang hadir, Allah yang kemahnya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Allah yang berkuasa di tengah-tengah hidup rumah tangga saudara dan saya. Allah yang betul-betul hadir, mengerti, memahami, menyertai, dan memberkati kita semua. Kalau ini betul-betul kita hayati, kita akan beroleh kekuatan untuk terus melangkah di dalam pengharapan, karena kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, ayat ini juga menunjuk pada masa depan yang belum terjadi. Kalau di dalam Kristus itu sudah terjadi, dan kita semua mengalami karena Kristus, kita bisa kuat dan melakukan segala perkara. Segala perkara bisa kita tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi ada aspek-aspek yang masih akan terjadi di masa depan. Apa itu? Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sekarang masih bisa nangis? Masih. Bukan segala air mata terhapus, tidak. Tetapi nanti ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Sekarang masih ada maut? Masih. Saudara dan saya, kalau Tuhan inginkan, kapanpun bisa meninggal dunia. Tetapi nanti maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, ketika membaca ini saya lantas teringat dengan perkataan Rasul Paulus yang berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Karena kuasa Yesus yang bangkit, maka Paulus tahu maut sudah dikalahkan. Karena kuasa Yesus yang bangkit, maka Paulus tahu dia pun bisa mengalahkan kematian. Nah, kapan itu terjadi?
di akhir zaman. Kapan ini terjadi? Nanti ketika Yesus datang kedua kali. Kapan ini terjadi? Nanti ketika kita bersama-sama mengalami bahwa Allah di dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus yang digambarkan sepanjang kitab Wahyu ini adalah Allah yang akan berkuasa secara penuh, otoritasnya betul-betul 100% dialami oleh kita umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, bagian ini juga menolong kita untuk hidup di dalam pengharapan. Saudara dan saya bisa saja mengalami kekhawatiran, aduh, kami takut dengan pandemi COVID ini. Kami nggak ngerti apakah kami bisa lewat, selamat. Kami khawatir seandainya ada di antara orang yang kami cinta terinfeksi atau meninggal dunia. Tapi saudara-saudara, meskipun itu terjadi dan ada di antara kita yang mengalami, kita diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa maut, air mata, perkabungan tidak akan ada lagi nanti di akhir zaman ketika kita tahu Yesus yang kita sembah, yang kuasanya kita alami setiap hari dalam hidup kita akan datang kedua kali dan menjadi raja atas semesta. Saudara-saudara, selanjutnya di dalam ayat yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, kita juga diberikan gambaran bahwa Allah kembali berkata bahwa Dia menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dalam ayat ke-6 dikatakan begini, Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf pertama dari abjad Yunani. Omega itu huruf paling akhir dari abjad Yunani. Allah menggambarkan dirinya adalah yang awal ketika kita semua diciptakan, tetapi Dia juga adalah Allah yang akhir. Dan kalau di bagian sebelumnya Allah berkata, kemah Allah ada di tengah-tengah kita, Dia menyertai kita, saya dan saudara-saudara, maka bagian ini menolong kita untuk mengerti begini. Bukan hanya di masa lalu Allah ada, bukan cuma saat ini Allah menyertai, seperti tadi dikatakan di bagian yang pertama, tapi juga di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, Dia adalah Allah yang selalu ada, selalu menyertai, selalu hadir dalam setiap detik perjalanan hidup kita. Dia adalah awal, tapi Dia akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, dan Dia menjadikan segala sesuatu baru. Karena itu orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara-saudara, ini sekali lagi sudah sekaligus belum terjadi. Sudah karena setiap kita betul-betul mengalami paling sedikit satu kali. Bahwa ketika kita bergantung kepada Kristus, percaya kepada Kristus, maka Dia adalah Alfa dan Omega yang selalu memberkati. Senantiasa hadir dalam setiap detik perjalanan hidup kita, sehingga kita mengalami diberi mata air kehidupan secara cuma-cuma. Kalau kita nengok ke belakang, kita tahu, aduh, kok dulu masalah itu bisa lewat. Sekarang kita mengalami, kok aku bisa kuat, kok aku bisa berubah, dan seterusnya. Tetapi ini juga masih akan terjadi kesempurnaannya di masa depan. Makanya dikatakan dalam ayat ke-7 dan ke-8, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. Sudah menang belum? Sudah. Di dalam Kristus,
orang percaya sudah menang. Tetapi kalau ada orang percaya yang hidup di dalam Kristus bertanya, kok masih bisa menderita? Kok masih bisa menangis? Kok masih bisa jatuh di dalam dosa? Iya, karena kita baru setengah menang. Di dalam Kristus kita sebetulnya bisa mengalahkan si jahat dan kuasa dosa. Di dalam Kristus kita memang bersedih tapi masih bisa bersuka cita. Tetapi belum sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Kita betul-betul akan menemukan kebenaran janji Tuhan bahwa air mata, duka cita, perkabungan akan sirna. Diganti sukacita abadi, damai sejahtera surgawi, dan tidak ada ratap tangis serta kertak gigi sama sekali. Tapi nanti. Maka dari itu dikatakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya, ia akan menjadi Allahnya, dan umatnya akan menjadi anaknya. Barang siapa menang. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita tahu kita adalah orang yang menang? Bagaimana kita tahu kita adalah orang yang sudah menerima kemenangan walaupun belum sempurna? Tidak ada cara lain selain kita betul-betul menunjukkan sikap hidup, cara pikir, cara bicara yang menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemenangan itu karena Tuhan Yesus. Bahwa saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberi anugerah untuk merasakan suasana langit baru dan bumi yang baru. Nah, perjalanan kita di dunia ini adalah proses untuk terus berlatih, agar kemenangan demi kemenangan kita raih. Kemenangan-kemenangan demi kemenangan kita dapatkan, sehingga kita semakin tangguh, kita semakin kuat, kita semakin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang betul-betul mencerminkan kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga situasi hidup kita betul-betul sudah mulai bisa menghadirkan tanda dari langit baru dan bumi baru yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Nah, ini yang selanjutnya Tuhan mau tanyakan buat saudara-saudara dan saya. Dalam situasi sulit saat ini, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan, apakah kita meyakini bahwa kita adalah orang yang Allah sertai, orang yang sudah mendapat anugerah untuk menang menjalani hidup ini? Menang bukan dalam arti menjadi orang yang berkuasa kaya raya, tapi menang dalam arti kita betul-betul bisa dipercaya sebagai orang yang menampakkan tanda-tanda dari langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang itu dikontraskan dengan orang-orang yang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Orang-orang ini kalah. Kelak akan mendapat bagian dari siksa akhir zaman yang disebut oleh Wahyu sebagai kematian kedua. Nah, saudara-saudara, sebagai bentuk konkret dari ayat ini, gereja kita selama bulan Juni merayakan atau mengajak umat jemaat untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang merawat lingkungan, merawat bumi yang sudah Tuhan ciptakan baik. Saya lupa sudah berapa lama, mungkin lebih dari 10 tahun gereja kita berkomitmen untuk menjadikan bulan Juni ini sebagai bulan lingkungan hidup, di mana gereja berfokus untuk mengingatkan jemaatnya merayakan lingkungan hidup. Ini adalah tanda nyata
kita adalah orang-orang yang sudah menang, yang dipercaya untuk menjadi alat Allah yang menghadirkan langit baru dan bumi yang baru. Sehingga kalau nanti kita mendapat kemenangan di surga dalam situasi yang betul-betul indah, betul-betul apa membuat kita bahagia, kita sudah siap. Karena dari sekarang, kita memang sudah terbiasa menghadirkan tanda-tanda kuasa Allah lewat upaya nyata membuat langit dan bumi yang kita diami menjadi baru, menjadi lebih indah, menjadi lebih baik. Dalam terang firman Tuhan yang seperti ini, maka mari kita bersama-sama lebih berkomitmen menjadi pribadi-pribadi yang sudah menang dan menghadirkan tanda-tanda dari langit baru dan bumi yang baru. Mulai di tengah-tengah keluarga, hadirkan itu di gereja dan di tempat kerja supaya orang lain melihat saya dan saudara-saudara adalah pribadi yang betul-betul sudah menang karena beriman kepada Kristus Tuhan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian oleh keluarga Bapak Santoner Tamba. Thank you.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena itulah kami saat ini juga kembali bersama-sama berdoa, menyampaikan sebagian pergumulan dan harapan kami kepada Bapa di surga. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami mohon agar kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin semua orang yang Tuhan percaya untuk mengelola negeri ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kami memohon agar Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk mampu memimpin dengan baik di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Kami berdoa buat mereka yang berhadapan langsung bertanggung jawab untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19 agar Tuhan berikan sukacita dan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa agar sebagai rakyat Indonesia kami semua bisa menyadari ada tanggung jawab dari kami untuk menjaga disiplin, kesehatan, agar rantai penularan COVID-19 ini betul-betul terputus. Bapa yang baik, kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh muka bumi, agar kami juga boleh memainkan peran yang konstruktif, sehingga kami bisa menjadi berkat di masa yang sulit, yang saat ini dialami oleh semua umat manusia. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan tetap menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang saat ini terjadi. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu di Bogor Baru maupun di Sentul agar dapat menjadi perpanjangan tubuh Kristus yang memberkati jemaat dan masyarakat, agar kami boleh secara kreatif tetap memberikan pelayanan yang baik untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami bersyukur Bapa juga mendengarkan doa-doa kami secara pribadi. Bapa campur tangan di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesulitan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan memampukan kami melewati masa sulit karena pandemi COVID ini, sehingga kami bisa bekerja, beraktivitas dari rumah. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Di antara kami masih ada yang bergumul dengan beberapa hal. Kami percaya Tuhan mendengarkan pergumulan kami dan menjawab harapan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik dan selalu mau mendengarkan keluh kesah anak-anak-Nya. Kami memohon Tuhan juga memimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, supaya kami bisa menjadi alat-alat-Mu yang menghadirkan tanda dari langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah rangkaian harapan pergumulan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya semua akan dijawab seturut dengan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur atas kasih Allah dalam bentuk persembahan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 104 ayat 24 yang berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan.
bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Persembahan syukur dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dengan dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita beribadah di gedung gereja, atau persembahan ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 095-5003-999 atas nama GKI Bogor Baru. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa, sebab dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan menunjukkan kasih setia-Mu atas hidup kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Kuduskan persembahan ini agar boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama di dalam masa pandemi virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam kasih dan anugerah Tritunggal, Bapa yang mencipta, Kristus yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai, maka kita adalah orang-orang yang sudah menang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Karena itu, saudara-saudara, mari tunjukkan itu di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang hidup bersama dengan Allah yang mengasihi dan menyertai. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bisa menampakkan tanda-tanda dari langit dan bumi yang baru. Saudara,
mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.